kapten masing-masing tim maju ke depan. Yuk, Fendi, Fadli, let's go! Fendi, Fadli, satu tangan dengan tombol, bersiap. Okay. Kita akan segera mulai. Kami tamu survei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Tidak cocok. Tidak cocok. Pertanyaan belum selesai, sudah dijawab. Cocok, betul, tapi pertanyaannya adalah kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Nggak berani ngomong langsung. Nggak berani ngomong langsung. Nggak berani ngomong langsung ya. Survei membuktikan. Tadi terlalu cepat menjawab ya. Siap. Fendi, mau main atau lempar? Lempar. Main langsung. Lempar, main. Main dong dengan keluarga Limo. Yuk, kita main. Oke. Keluarga Limo. Binda, kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Soalnya jauh. Jauh. Oh, LDR-an. Jauh. Gilirannya yang cinta berani terbang ngomong langsung. Putus jauh aja. Kan kita jauh ya. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ayo. Ada alasan lainnya. Sudah ada jawabannya belum? Sudah. Kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Enggak tega, takut nangis. Enggak tega, takut nangis. Iya. Siap ya? Iya, enggak tega, takut nangis. Survei membuktikan. Ada enggak ya? Enggak tega. Takut nangis. Putusin lewat chat aja. Mika, wah ini lancar nih. Biar semangat, kan saya sudah bilang ada 1 juta. Ini tersembunyi di antara nomor 1, 3, 5, 7. Oh, yang kejawab baru nomor-nomor genap ya? 2, 4, 6. Mika, ayo. Antara 1, 3, 5, 7, siap ya. Kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Takut gak mau diputusin. Takut gak mau diputusin. Iya. Takut gak mau diputusin. Aku gak mau. Oh iya, iya, iya. Mendingan lewat chat, abis itu kita blokir. Ini siap ya? Siap. Maaf, kelahiran tahun berapa? Takutnya saya manggil nama. Manggil nama? 81. 81, iya. Yaudah ya. Tuaan saya. Masih muda.
enggak. Baru 30. Ya makanya takut salah saya. Enggak boros, dewasa. Kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Malas ketemu. Malas ketemu. Giliran putus malas ya. Survei membuktikan. Dari 7 udah kejawab 5, masing-masing sudah menyumbangkan suaranya keren. Dan belum ada tetot sama sekali. Nomor 3, nomor 7, salah satunya ada 1 juta rupiah. Kalau terjawab semuanya, tambah 2 juta rupiah. Aduh. Seru ya mainnya ya? Iya. Ada yang nonton nih. Pendi, siap? Siap. Kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Takut dimarahin. Iya. Takut dimarahin sama siapa? Pasangannya. Sama pasangannya, iya. Akhirnya kalau dimarahin hanya adu argumen, berantem ya. Bertengkar ya. Sama dong. Enggak, aku cuma enggak ngomong apa-apa. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada. Yuk, ayo. Ada enggak ya? Ada. Itu masih sama dengan takut bertengkar. Nah, hati-hati nih. Hati-hati. Mulus, jangan sampai tiba-tiba gagal. Pindah, yuk. Yuk. Pindah, Feni. 2 lagi. Aduh. Siap. Kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Biar cepet. Iya bener. Biar cepet. Udah. Kita putus ya. Titik. Tes. Udah selesai. Udah. Biar cepet. Iya, yang perlu berdebat. Survei membuktikan. Ada gak? Feni, ayo. Kesempatan berpikir Feni dan Mika. Mudah-mudahan gak usah ke Mika, udah langsung di sini sapu bersih. Ayo. Tapi kalau Feni satu tetot, kita ke Mika. Ini sayang, nilai udah 83, tinggal nomor 3 aja. Ya, Fen? Kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Malu. Malu. Ya. Malu soalnya. Udah morotin banyak, kok punya selalu. Survei membuktikan. Ayo. Sapu bersih 2 juta nih. 2 juta ini. Ayo 2 juta. 2 juta. Sayang, tetap 2 kali. Hai Alika Yumna, silakan diskusi. Cari satu lagi. Ayo, bisa apapun. Siap, Mika? Ini kalimat-kalimat saya mengandung umpan. Mengandung clue ke jawaban terakhir. Siap? Kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Udah bosen. Udah bosan, emang sadis ya kalau udah mau putus ya. Bosan tinggal chat aja. Udah bosan ya.
survei membuktikan. Perhatikan saatnya kita mencuri poin. 83 poin, ayo. Puspek. Puspek, gaya banget lu. Kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Udah ilfil. Feby, kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Udah punya lagi. Salma, kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Udah ilfil. Hilang feeling udah. Risa, kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Gampang rangkai katanya. Oh iya, jadi pikirin kayaknya kita. Belum kejadian. Nggak dikirim-kirim, iya. Pas mau kirim, pulsanya lupa, belum ada. Atau lowbat. Iya, lowbat. Oke. Siap, Andri? Siap. Ambil salah satu jawaban. Tadi ada ilfil dua orang ya? Uspex dan Salma ilfil. Feby ada yang lain. Yang ini gampang merangkai kata. Oke. Fadli, siap. Cari satu yang kira-kira paling kayaknya memungkinkan itu jawaban. Nilai 83. Satu lagi yang kita cari. Siap? Kenapa seseorang memutuskan pasangannya melalui chat? Sudah ilfil. Ilfil. Hilang pilih. Aduh.